Perdana Menteri Belanda Mark Rutte akhirnya mengakui secara resmi kemerdekaan Indonesia jatuh pada 17 Agustus 1945. Sebelumnya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Pengakuan ini disampaikan oleh Mark Rutte dalam debat tentang program penelitian kemerdekaan dekolonisasi kekerasan dan perang Indonesia tahun 1945 hingga 1950 yang diadakan pada tanggal 14 Juni 2023 di Balai Paripurna Belanda. Namun, ini juga berarti bahwa tindakan Belanda di Indonesia antara tahun 1945 hingga 1949 dapat dianggap sebagai agresi militer, karena mereka mencoba menyerang negara yang sudah merdeka. Akibat dari serangan tersebut, ada konsekuensi yang harus ditanggung dan tuntutan ganti rugi atas apa yang terjadi. Jeffrey Pondak, Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda, menyatakan bahwa pengakuan Belanda ini memiliki implikasi hukum. Ia menekankan, pengakuan kemerdekaan Indonesia tidak berhenti di situ saja, tapi karena apa yang diputuskan oleh Belanda berarti mereka juga mengakui bahwa mereka melakukan kejahatan perang. Pondak mengungkap bahwa Belanda melakukan kejahatan perang karena menyerang wilayah negara lain pada masa perang kemerdekaan. Oleh karena itu, istilah Hindia Belanda harus dihapus dari semua buku sejarah, dan uang sebesar 4,5 miliar gulden setara dengan 504 triliun rupiah yang dibayarkan Indonesia kepada Belanda harus dikembalikan dengan bunga sebesar 24 miliar gulden atau sekitar 1.913 triliun rupiah. Lalu kenapa Belanda harus mengembalikan uang sebesar 4,5 miliar gulden itu kepada Indonesia? Kenapa jumlah tersebut setara dengan 504 triliun rupiah? Pada Konferensi Meja Bundar atau KMB di tahun 1949 di Den Haag, Belanda, perwakilan Indonesia, Belanda, dan Biens Koms voor Federaal Overleg atau BFO bertemu. Hasil KMB menentukan bahwa Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS yang meliputi sebagian besar Pulau Jawa, Sumatera, Madura, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan tersebut, Indonesia harus membayar sejumlah uang kepada Belanda. Belanda mengatakan Indonesia harus mengganti rugi dana yang telah dikeluarkan Belanda selama agresi militer mereka dari tahun 1945 hingga 1949. Jumlah yang harus dilunasi adalah 4,5 miliar gulden. Utang tersebut dijadikan sebagai imbalan agar Belanda mengakui Indonesia. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam KMB seperti Soekarno dan Muhammad Hatta setuju dengan tuntutan tersebut. Utang tersebut baru dilunasi Indonesia di tahun 2003 saat Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai presiden. Untuk hitungan nilai tersebut pada Juli 1920, pembangunan Gedung Sate Bandung menghabiskan biaya sebesar 6 juta gulden, sementara pembangunan Palais Koningsplein atau Istana Merdeka di tahun 1869 menghabiskan dana sebesar 360 ribu gulden dengan memperkirakan harga 1 kilogram gula sebesar 16 ribu, dapat disimpulkan 1 gulden pada masa itu setara dengan 112 ribu. Oleh karena itu, jika 4,5 miliar gulden dikalikan dengan 112 ribu, hasilnya 504 triliun rupiah. Jadi, jumlah uang yang harus dikembalikan Belanda kepada Indonesia adalah 504 triliun rupiah. Selama kurang lebih 5 tahun, 3 lembaga penelitian telah menyelidiki perang yang terjadi antara Belanda dan Indonesia pada periode 1945 hingga 1950. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa perang yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia sangat keji dan ada lebih 900 warga Indonesia tewas dalam perang tersebut. Kekejaman tersebut meliputi pembantaian, pemerkosaan, dan pembakaran yang dilakukan tidak hanya oleh tentara Belanda tapi juga pejabat yang dikirim ke Indonesia. Salah satu saran yang diajukan adalah berdiskusi dengan Presiden Indonesia untuk bersama-sama mengakui tanggal 17 Agustus 1945. Selain itu, pemerintah Belanda didesak untuk meluruskan sejarah dan mengembalikan barang rampasan Belanda berupa benda dan arsip budaya Indonesia ke Indonesia.
Selain meluruskan sejarah, pemerintah Belanda juga didesak untuk memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang ada di Indonesia. Data dari NIMH menunjukkan bahwa lebih dari 900 warga negara Indonesia tercatat dalam daftar kematian akibat perang.